tiga. Ini aja sudah. Lupa ya. Untuk kejadian di Tomulu, jadi peristiwa di Tomulu itu sebagaimana fakta di lapangan itu ada peristiwa remaja pemuda sepeda motor diawali serempetan, akan tetapi serempetan ini ada indikasi dari hasil pemeriksaan ini salah satu pengendara ini berbau minuman keras, sehingga mungkin keberaniannya bertambah. Maka dengan kondisi yang sedemikian rupa, bukan berarti malah mereda atau berdamai. Satu dari pengendara yang aroma minuman tadi itu melempar paping mengenai korban, akhirnya terjadinya satu semacam berkelahi di situ, semacam hambatan, sehingga terjadilah hambatan kemacetan yang panjang, akhirnya sampai di Polsek. Beberapa warga menginformasikan, Pak, di wilayah Kedungmundu tepatnya depan BDAM ada kemacetan, diduga ada perkelahian. Nah, akhirnya kami turunkan rekan anggota sampai di lokasi, ternyata ada ketersinggungan di antara pengendara sepeda motor satu dengan yang lain, terjadinya satu cekcok di tengah jalan sehingga membuat kemacetan tersebut. Alhasil setelah sampai di lokasi TKP, karena salah satu korban itu tidak menerimakan, ya sudah kami evakuasi korban ke rumah sakit dan pelaku kami amankan di Polsek Tembalang untuk proses lebih lanjut. Pasal berapa dan? Pasal 351 Kuhp. Berarti apa namanya, si pemuda tersebut terindikasi mengkonsumsi minuman keras, betul dan ya? Kalau betul berarti saya harus melihat di situ aroma. Aromanya ada berarti? Aroma bau mulutnya memang ada indikasi ke arah sana. Ke arah sana, oke, dan apakah itu memang minum atau mungkin memang aromanya sedemikian rupa, itu perlu pembuktian. Dan sama ini dan apakah terlibat dengan ini dan geng motor gitu dan? Dari hasil keterangan mereka personal, tidak ada kaitannya dengan apa namanya geng-geng motor atau gangster yang beberapa waktu yang lalu Semarang itu personalnya. Personal aja dan ya, oke dan. Masih. Korban kan mau ngeremeh saya waktu itu di Pondomudu. Saya suruh berhenti gak mau. Saya terpanjang emosi mas. Itu sampai POM, POM PDAM Pondomudu. Saya pukulin sama tangan, habis itu saya lempar pakai paping kena lapis mata yang korban. Sempat mabuk. Posisi itu jenengan mabuk? Mabuk. Oh, apa jenengan itu si korban itu nyerempet jenengan mas, bukan masalah melotot, mau nyerempet. Mau nyerempet, habis itu saya melihat. Melihat. Kenapa melotot saya, mau nyerempet saya? Nggak berhenti. Habis itu sampai masjid Bataku. Saya juga bilang gitu, mas, kenapa melototin kalau nggak berhenti? Berhenti sih mas. Oh, dua kali itu ya, nyerempet dua kali. Itu, sampai karo kehiru masih sedikit kafe apa itu namanya ya, saya pepet terus pepet berhasil mas, saya berhenti ke korban ini. Itu saya pukul kan, saya terpanjang emosi mas. Saya pukul, saya lempar pakai paving kena pelapis matanya. Oh, kamu mukuli dulu baru ya. Baru paving dulu ya, bukan paving dulu tapi terus mukuli ya, ya. Oh, berarti mukuli dulu terus paving ya mas. Terus jenengan ngono mas, itu pulang mau kemana? Mau pulang ke rumah atau mau menuju kemana? Oh, habis mabuk mau pulang ke rumah atau gimana? Habis jalan-jalan. Habis jalan-jalan. Dari Lipang. Dari Lipang. Jenengan sendirian atau bareng teman? Sama adik saya. Sama adik jenengan. Ya. Tapi pas mukulin jenengan sendiri ya? Iya, sendiri. Mas, jenengan tergabung ke geng motor enggak atau komunitas apa? Enggak.
Oh, itu ngelemparnya atau mukulnya spontan atau seperti apa, Mas? Spontan. Oh, spontan aja. Jadi enggak ada unsur kesengajaan sebenarnya. Jadi berarti terpengaruh oleh minuman keras saat itu ya. Oke, oke. Kerja atau apa, Mas? Nganggur. Oh, nganggur. Oh, lulusan? Lulusan apa? SD. SD. Oke, oke. Tapi pernah kerja ya? Pernah. Oke, oke. Terakhir kerja di mana? Di restoran bakso bujangan kan. Ya, Pak. Ini juga. Ini aja sudah. Oh ya. Jangan lupa subscribe ya.